Untuk kedua karnivorian ini, saya udah siapin salah satu tenderloin with seasonal vegetable. And let's start cooking now. Kita akan cut zucchini-nya sekarang. Okay, now kita akan blend some sugar, little bit salt. Okay, kita masukin yang paling keras dulu, carrot. Okay, next kita masukin sisanya. Saya akan masak setengah matang aja karena saya mau terasa crispy vegetable-nya. Oke, sambil nunggu itu mendidih, saya akan seasoning beef-nya dengan salt dan pepper. Oke. Nah, ini udah mulai mendidih, saya akan buang airnya. Dan saya akan tambahkan butter. Oke, jadi saya akan finishing dengan butter dan saya akan tambahkan fresh thyme. Oke, cukup. Nah, ini kita sisihkan sekarang. Nah, saya akan masak beefnya. Kita sear dengan oil. Oke, nah ini udah cukup. Kita sisihkan. Kita akan reduce. Kita tambahkan black pepper and sugar, salt. Oke, begitu dia udah mulai mendidih seperti ini, dia akan mengkristal. Dia akan reduce. Nah, kita bisa tambahkan brown sauce, butter. Dan sausnya selesai. Oke, next kita akan slice beefnya dan saya akan sajikan dengan truffle cream. Beefnya udah siap. Seasonal vegetable juga udah ready. Kita akan plating sekarang. Summer vegetable and cream truffle ready to serve now. Ini dia udah siap main course-nya. Oh. Kecil kan? Kecil. Okay. Mungkin gak kelihatan kecil karena piringnya gede banget. Aku gitu. Siap sosis juga. Ini makanan istimewa nih kalau udah pakai truffle. Silahkan saya puring dulu sosis sedikit. Oh ya? Terima kasih. Oke, cukup. Sekarang saya percaya bahwa not all chefs are created equal. Dan ini adalah yang terbaik. Tadi kita nyicipin main course-nya, nggak kalah spektakuler, itu enak banget. Jadi itu ada beef dengan vegetables-nya, dengan truffle cream-nya, dan itu enak banget. Dan truffle sauce-nya itu yang luar biasa. Dan kita bener-bener beruntung banget loh, karena bisa nyicipin truffle sauce, karena itu kan jarang banget ya, dan emang mahal banget truffle sauce-nya itu. Jadi, it's an honor bisa nyicipin masakan chef.
untuk main course-nya saya siapkan tenderloin buat Ari karena dia lagi pengen makan steak. Dan saya siapin dengan seasonal vegetable yang saya butter poach. Dan dua-duanya ini benar-benar nikmati tenderloin yang saya kasih dengan simply butter poach vegetable. Mereka makannya sampai habis banget ya pokoknya. Chef, ini aku mau nanya nih sebenarnya. Jadi emang nyambung sama yang kita obrolin tadi kan. It's getting near and it's getting real that I have to cook for my husband nantinya gitu. Sedangkan ya aku bisa masak, cuman I'm not that good gitu. Takutnya nanti nggak cocok seleranya atau gimana. Nah paling gampang sebenarnya masak apa sih? Untuk sarapan aja deh misalnya. Mau tahu yang paling gampang? Apa? Nonton Chef Table Genetik. Iya, benar. Tapi benar memang. Enggak, tapi emang kita benar-benar cookingnya itu from scratch to finish cutting. Itu tip satu. Itu yang aku butuhkan emang. Aku suka kalau mereka berdua lagi ngobrol banyak. Jadi saya bisa menikmati makanan. Tips kedua, ya kamu harus pilih ingredient yang gak boring. Ya, itu dia. So you have plan Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, basically. If you use carrot today, you don't use it the next day. Okay. Kayak ini. Oh, tadi sempat ambil daging aku loh. Itu bener-bener luar biasa. Kalau aku ada kesempatan, aku ambil balik tar daging yang ada di piring dia pokoknya. Thank you. Oh ya, Chef. Ngomong-ngomong nih. Kan tadi aku udah nyanyi kan? Iya kan? Nah, sebenarnya Kari di depan kita ini, dia juga jago nyanyi loh, cuman dia terlalu rendah hati untuk tidak mau sombong kalau dia sebenarnya bisa nyanyi. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran dong, masa? Udah kangen. Iya dong, pasti banyak yang mau dengernya. Ini satu Nusantara fansnya banyak banget. Itu dia. Ayo. Tataplah mata ini, lihatlah cinta ini yang membara. Dan tiada akan pernah padam. Coba dari begini langsung loh, nalurinya langsung keluar banget. Walaupun udah, aduh itu udah that's like so long ago itu udah. Hanya di Chef Table kita bisa. Hanya di Chef Table. Ya udah, karena dia udah nyanyi, aku siapin dessertnya. Ya. Nah, the gift, oke? Nggak sabar. Terima kasih. Ini kalau di restoran,